Halo semua, balik lagi bersama channel AGM Lombok Moto Vlog di sini. Hai guys, kembali lagi di channelku. Cowards do that and that ain't you. You're better than that. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik aja dan sehat-sehat selalu. Di video hari ini itu sama seperti biasa lagi. Hari ini itu tetap rencananya ini mau pergi ke ATM lagi dan storan lagi. Aja sih habis ini ya udah nyari tempat nongkrongan, lihat mencari-cari kejadian unik di jalan. Mana sih sebenarnya anunya ini, aduh, pemerintahnya nggak mau ini lagi, garis lainnya sudah pada hilang. Ya Allah, no, tabrak. Ya tolong dong pemerintahan di Lombok ini harus mengecek jalannya. Karena sebagian dari garis-garis lain, garis melintang di jalan ini sudah agak ini ya, hilang gitu loh. Jadi nggak kelihatan kalau mana tempat untuk berhenti itu di mana gitu, itu nggak kelihatan. Wah, pemerintahannya lagi pada males semua nih kayaknya. Supaya masyarakat itu semakin tertib berlalu lintas. Lah ini garis lain semua pada hilang semua. Tuh, ini kan di jalan ini sudah pada hilang ini. Nah, seharusnya kan tidak boleh hilang. Harus mulai diperbarui lagi catnya. Supaya tidak semakin banyak yang melanggar. Nah, kalau kayak begini hilang terus, mana yang mau nanti diikutin gitu kan? Mau yang kayak gimana? Nah ini kan kelihatan tuh hilang. Nah ini udah garisnya udah nggak ada ini. Oke, ke ATM dulu. Oke, ya melanjut lagi. Sudah selesai. Nah, garis lain juga di sini itu kan termasuk sudah hilang ya. Bukan tidak ada garis-garisnya. Nah, pemerintahnya harus lebih ini. Ya udah mungkin mengecek. Shit, waduh, kan nggak kelihatan. Dorong. Kurang mengasihkan mbaknya. Mbaknya kurang mengasihkan. Oh, ini rame apa enggak ya? Nongkrong dulu. Krong. What? Thank you.
hampir tabrak. Oh, oke, tong dulu sini. Wah, sepi bro. Sudah selesai nongkrongnya di Coffee Toffee lagi. Odong-odong. Bos pak. Wah, melebihi muatan nih orang. Eh, kasihan. Aduh, ini sudah gak ada plat nomor. Lampu belakang mati, tambah yang jelas. Enggak goblok. Goblok. Orang enggak tahu diri apa ya. Enggak boleh muter di situ, masih aja disuruh puter. Padahal ada rambu-rambunya loh. Oke, okay. Jadi videonya sampai di sini aja dulu. Ini video yang ya seharian di jalan atau ya komentarin orang-orang yang nggak jelas asal usulnya. Tuh kan masih lampu merah aja diterobos kayak begitu, itu gimana apa yang dipilo? Nggak tahu lampu merah apa ya. Jadi videonya sampai di sini aja dulu. Jika kalian suka dengan videonya silahkan di like. Jika kalau nggak suka dengan videonya silahkan di dislike ke bawah. Kalau mau follow Instagram atau Facebook di bawah sini bakalan ada. Sampai di sini dulu. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke, Blobok Motovlog balik dulu. Dadah.